Hai 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 hai, assalamualaikum sobat gembul. Selamat datang kembali di channel Dapur Si Gembul. Salam sukses selalu ya. Kali ini Dapur Gembul akan bikin puding nutijal mangga. Kebetulan anak aku itu suka banget sama puding nutrijal. Nah ini makanya aku dapat metik ya dari depan rumah. Meskipun kecil tapi rasanya itu manis asem segar buat dijadiin puding. Nah pertama-tama kita hancurkan dulu, kita blender dulu mangganya. Nah kita siapkan panci, kemudian kita isi dengan 2 gelas air. Sebelum apinya dinyalakan, masukkan dulu nutrijel dan gulanya. Aku pakai 2 sendok sayur ya buat gulanya. Kalau misalkan teman atau sobat pengen lebih manis, silahkan ditambah lagi atau dikurangi silahkan. Kemudian kita aduk. Kalau sudah tercampur, nyalakan kompornya dan masak hingga mendidih. Nah ini dia udah mendidih ya, kita matikan kompornya dan kita masukkan mangga yang sudah dihaluskan tadi, yang udah kita blender tadi. Jangan lupa ya masukkan juga sitrunnya biar rasanya makin segar. Nah ini dia udah tercampur, kita bisa tuangkan ke cup atau ke wadah ya. Nah ini dia, aku masukin cup seperti ini ya. Kalau aku beli ini harganya 2000-an. Gimana, mudah bukan? Ini rasanya seger banget dan cocok banget dimakan waktu siang-siang. Panas-panas dan enak juga kalau dimakan dingin. Makasih udah nonton sampai akhir. Dan jangan lupa dukung terus channel aku dengan like, komen, dan subscribe ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.